Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Sobat Green, tahukah Anda bahwa jeruk nipis yang biasa kita gunakan sebagai bumbu masak ternyata memiliki berbagai khasiat lain yang baik bagi tubuh loh. Wah, kira-kira apa saja ya? Berikut tayangan selengkapnya. Merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki banyak dahan dan ranting, serta dipenuhi banyak duri di setiap cabangnya. Tanaman ini tersebar luas di seluruh Indonesia, jadi tak heran jika masyarakat akrab dengan tanaman ini. Di balik rasanya yang sangat asam, ternyata kandungan vitamin C pada jeruk nipis lebih tinggi dibandingkan jeruk lainnya, yaitu bisa mencukupi 30% kebutuhan harian vitamin C tubuh manusia. Hal ini membuat jeruk nipis sering digunakan sebagai bahan untuk minuman, produk kecantikan, maupun bermanfaat bagi kesehatan mulut. Berikut berbagai cara untuk menggunakannya. Tips yang pertama adalah menggunakan jeruk nipis dengan campuran air hangat. Meminum air jeruk nipis hangat setiap pagi dapat melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengeluarkan racun, mempercepat penyembuhan radang tenggorokan, serta dapat menurunkan berat badan. Caranya adalah, potong jeruk nipis menjadi dua bagian. Kemudian peras, lalu tuanglah air hangat, dan aduk hingga merata. Tapi yang harus diperhatikan adalah, pastikan lambung kamu sehat. Sebab tingkat keasaman pada jeruk nipis terbilang cukup tinggi. Bagi Anda yang memiliki penyakit maag, sebaiknya kurangi takaran jeruk nipis supaya Anda tidak terkena gangguan pada lambung. Bagi Anda yang memiliki wajah berminyak, kulit kusam, dan berjerawat, tidak perlu khawatir. Anda dapat mengatasinya dengan mencampurkan air perasan jeruk nipis dengan madu secukupnya. Oleskan pada area wajah yang diinginkan. Tunggu hingga mengering. Kemudian bilas menggunakan air hangat. Cara tersebut dapat membantu membersihkan pori-pori agar tidak tersumbat dan membuat wajah Anda menjadi lebih cerah. Selain buahnya, kulit jeruk nipis juga bermanfaat untuk mengatasi masalah pada gigi, karena di dalamnya mengandung limonin yang dapat membantu menghilangkan noda pada gigi Anda. Gosok bagian dalam kulit jeruk pada gigi Anda selama 2 hingga 3 menit. Tahan rasa asamnya, lalu berkumur secukupnya. Lakukan cara tersebut secara rutin 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, Sobat Green, ternyata buah yang satu ini bukan hanya bisa digunakan sebagai penyedap rasa saja, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bagaimana? Menarik bukan? Untuk menerapkan pola hidup sehat, tidak perlu mahal kan? Eits, tapi tetap perhatikan konsumsi buah dan sayuran lainnya juga ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green.